Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayol ikhwa azan ya Allah wa yakum. Kita bersyukur pada Allah yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, karunia yang sangat besar yang menjadi bekal untuk kemuliaan dunia dan akhirat, yaitu karunia talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Masail al-Jahiliyah karya Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki sekarang masalah yang ke-59 dari masalah-masalah jahiliyah, ya, perkara-perkara jahiliyah yang ditekuni oleh kaum jahiliyah dan ternyata masih saja di zaman modern ini ada orang-orang yang masih melakukannya. Qala malik rahimahullah ta'ala talakihim ahlal haqqi bil alqabil munaffarah atau munaffirah talqibuhum ahlal haqqi bil alqabi al munaffirati, menggelari orang-orang yang berada dalam kebenaran atau di atas kebenaran dengan julukan-julukan yang membuat orang lari darinya, takut darinya. Ini senjata yang dipakai oleh ahlul jahiliyah. Mereka enggak punya hujjah, enggak punya argumen. Namanya kebatilan ya enggak punya dalil. Tapi di sisi lain mereka enggak mau kehilangan pengikut, kehilangan anggota, kehilangan kelompok. Maka untuk mempertahankan keberadaan mereka bersama kelompoknya, mereka pun menentang ahlul haq. Karena mereka enggak punya dalil, enggak punya bukti untuk menentang ahlul haq, maka mereka pakai cara yang licik, ya. Dan ini namanya pertempuran yang curang. Enggak bisa adu argumen, akhirnya apa? Memberi gelar-gelar yang buruk. Maka kita bisa tengok hari ini, kalau antum lihat ada orang berseteru, ya, bertikai dalam perkara dunia apalagi agama, kemudian senjatanya pakai senjata mengejek, menggelari, menjuluki dengan julukan yang jelek. Ini ketahuan kalau dia itu enggak punya hujjah. Maka dengan logika yang paling dangkal, kita sudah bisa menilai sebenarnya ketika orang sudah pakai senjata menjuluki dengan julukan yang buruk, itu tanda sudah kalah. Jadi mudah sebenarnya, ya. Maka antum, ya, kita semuanya, kalau memang kita ingin menegakkan kebenaran, jangan sekali-kali mencela orang lain. Paham, ya? Antum misalnya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat dari as-sunnah, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keluarga, misalnya orang tua, saudara, kakak, adik belum mengenal itu, tentu sebagai orang yang beriman ingin mengajak orang lain untuk sama-sama dalam kebaikan, ingin menularkan hidayah yang telah dirasakan sebagai nikmat yang sangat besar. Maka keinginan ini adalah keinginan yang benar.
tanda ada iman di dalam hati. Dan niatnya sudah bagus. Maka bagusnya niat, baiknya niat harus didukung dengan cara yang benar. Jangan sekedar hanya modal niat yang baik, niat yang bagus, kemudian menghalalkan segala cara. Maka sekali-kali ingat, jangan sampai mencela orang yang kita dakwahi. Jangan sampai mencela orang yang menjadi target objek dakwah kita. Ya, dai itu atau dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Ya, jadi itu yang menjadi prinsip paling penting, mengajak. Mau alhamdulillah, belum mau ya sabar, lanjutkan lagi terus, tidak kemudian putus asa. Sepanjang hayat masih dikandung badan, maka tugas dakwah tidak akan pernah habis. Terus berdakwah sampai mati, ya sampai Allah putuskan hubungan antara aku dan kamu di dunia ini, sudah enggak bisa ketemu lagi, baru selesailah tugas dakwah antara aku dan kamu. Kalau kamu mati duluan, saya udah enggak bisa dakwahi kamu. Aku mati duluan, saya juga enggak bisa dakwahi kamu lagi. Ya. Jadi selama kita masih sama-sama hidup, kita akan terus berupaya dengan kesabaran untuk menyampaikan petunjuk yang Allah telah sampaikan kepada nabinya, dan nabi telah sampaikan kepada para sahabat, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk mengemban misi risalah langit itu, ya, tidak berhenti. Jadi pertama, hindari kata-kata ejekan. Itu cara-cara jahiliyah. Antum belajar sekarang, ya. Yang namanya mengejek, mencela, menjuluki dengan gelar-gelar yang buruk, bukan ajaran Islam sama sekali. Itu ajaran siapa? Ajaran jahiliyah, penentang Islam. Kaum jahiliyah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an secara khusus ada larangan. Ya. Jangan kamu mencela sesembahan-sembahan mereka, kata Allah. Ya, dalam arti Indonesianya. Allah enggak bilang begitu. Terjemahannya, jangan kamu cela sembahan-sembahan mereka sehingga mereka nanti akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan mencela. Dakwah itu bukan mengejek. Cukup buktikan argumen, dalil, data dan fakta. Kalau sesuai fakta silakan. Cukup dengan pertanyaan mungkin, bagaimana sesembahan kamu, apakah bisa melihat? Ini enggak perlu mencela. Biar dia menjawab, sembahan kami bisa melihat, misalnya patung bisa melihat enggak? Nah, orang kalau pakai akal, oh, iya patung enggak bisa melihat. Begitu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim misalnya. Ya. Jadi pakai argumen, pakai fakta, tidak pakai celaan. Ah, sesembahan kamu cuma patung aja. Nah, ini mencela. Hindari kata-kata yang seperti itu. Dan ini dipakai dalam segala hal dalam menasihati orang lain. Antum kalau mau berhasil dalam menasihati orang lain, hindari celaan. Sama sekali tidak mencela. Tapi kalau menunjukkan fakta boleh. Dan paling bagus dengan cara bertanya, biar orang tahu sendiri gitu. Misalnya kalau kita ingin buktikan kalau orang yang kita ajak bicara itu bodoh, gak paham, gak ngerti, kita gak usah bilang kamu bodoh, gak usah. Dan kita gak usah bilang kamu gak paham, gak usah. Itu mencela. Tapi cukup kita katakan, apa menurutmu tentang ini? Kalau dia gak bisa menjelaskan, berarti dia gak paham. Cukup seperti itu, ya. Adu argumen itu cukup dengan menyampaikan pertanyaan. Ketika lawan bicara gak bisa jawab, menunjukkan dia gak tahu. Antum menang sudah. Dan lebih elegan lagi, ketika antum sudah menang, sudah di atas angin, jangan menampakkan kemenangan. Jangan bangga, hore, saya menang. Enggak.
Jangan kemudian tertawa terbak-bak, kamu enggak tahu, kamu enggak paham. Bukan begitu dakwah, bukan begitu menasihati. Tapi justru ketika antum sudah menang hujah, berikutnya sanjung dia. Antum akan meraih hatinya. Kita katakan sebenarnya pendapat kamu tidak salah banget. Ya, cuma mungkin perlu diperbaiki begini. Sanjung saja, angkat. Itu namanya nasihat, ya. Itu namanya dakwah. Jadi dakwah itu bukan emosi. Dakwah itu bukan cari kemenangan. Dakwah itu bukan pelampiasan nafsu. Bukan ingin mengalahkan orang, bukan. Tapi dakwah itu betul-betul mengajak dengan penuh kasih sayang. Yang mendasari kita kenapa kita harus berdakwah, yang mendasari kita kenapa harus menasihati orang, itu karena asal dasarnya adalah kasih sayang, tidak lain. Karena kita kasihan, sedih, ada rasa sedih, dan juga yang kedua tanggung jawab di hadapan Allah. Seandainya saya sudah tahu orang di hadapan saya nggak tahu dan saya nggak menyampaikan, Allah akan mempertanyakan, kenapa kamu nggak sampaikan? Kenapa enggak kamu nasihati? Sementara orang yang keliru di hadapan kita itu tanggung jawab kita, misalnya anak kita sendiri, istri kita sendiri, kakak kita sendiri, keluarga sendiri, kawan kita dekat, itu paling bertanggung jawab kita ini. Ya, jangan kira kemudian kalau antum sudah soleh nanti bebas merdeka, enggak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak. Sesoleh apapun antum, belum selamat kalau belum menjadi orang muslih, orang yang memperbaiki orang lain. Ingat itu prinsip semua nabi seperti itu, semua pengikut nabi seperti itu. Makanya Allah katakan apa? Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi. Katakan ini jalanku, katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan kepada partaiku, bukan kepada ormasku, bukan kepada golonganku, bukan kepada kiaiku, bukan kepada pemikiranku, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani. Itu jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi, tidak lepas dari yang namanya dakwah. Semua kita adalah umat dakwah. Islam adalah agama dakwah, bukan teror. Islam itu agama mengajak, bukan mengejek. Islam itu agama yang memperbaiki, bukan menghancurkan. Memperbaiki enggak harus menghancurkan. Menata, merapikan, mengatur kehidupan, ya. Bukan agama yang brutal, radikal, ya, fundamental, keras dan lain sebagainya, tidak. Tapi tunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi semesta alam. Begitulah Rasulullah dan orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan prinsip hidup kita semuanya membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyebarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat penebar rahmat. Jangan seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang keliru memahami rahmatan lil alamin. Mereka mengira Islam itu harus rahmatan lil alamin. Terus gimana? Ya kalau dakwah itu pokoknya jangan nyalahin orang lain, biarin. Jangan mengatakan ini gak boleh, itu gak boleh. Jangan mengatakan ini syirik, itu bid'ah. Itu gak rahmatan lil alamin. Ini salah lagi, ya. Banyak orang mengecap dakwah yang menunjukkan kesalahan itu disebut tidak rahmatan lil alamin. Kalau begitu, dakwah Nabi Muhammad gak rahmatan lil alamin. Kenapa? Betapa banyak Nabi SAW, bahkan ayat Al-Quran menunjukkan kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy, yang keliru, dikatakan keliru oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mencela.
Ya, dibedakan ya antara mencela dengan menyalahkan, beda. Menyalahkan dengan mencela itu berbeda. Contoh gampang, contoh yang nyata. Kalau ada seorang guru di kelas TK atau SD kelas 1 bertanya, anak-anak 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ada yang angkat tangan. Saya Pak Guru. 6. 3 dikali 3 sama dengan 6. Gurunya mau bilang apa? Bagus, betul. Ini guru yang benar atau yang guru yang baik atau yang kurang baik? Kalau 3 kali 3 jawabannya 6 dan gurunya bilang betul, bagus, ini guru yang menyesatkan atau guru yang menyelamatkan? Menyesatkan. Jadi yang benar bagaimana? Bilang apa? Kurang tepat, kurang benar, tidak benar. Katakan begitu. Yang betul adalah 9. Kemudian apakah murid bilang, wah Pak Guru mencela saya? Mencela? Ini menyalahkan, mengoreksi, membetulkan. Dan itu bukan mencela. Kalau itu dikatakan mencela, siapa yang bisa meluruskan kekeliruan? Kekeliruan harus dibenarkan, dikoreksi. Dan tidak harus dengan mencela. Kalau mencela, dasar kamu bodoh, nah itu mencela. Dasar kamu gak paham-paham, nah itu mencela. Kamu murid siapa sih kok gak paham-paham, nah itu mencela. Tapi kalau sekedar meluruskan, benarkan, maka itulah dakwah seperti itu. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Jangan takut untuk mengatakan ini tidak benar, walaupun kita pilih kata yang paling enak di telinga, paling nyaman di hati. Ya, mungkin kalau kita bilang ini salah, itu agak tajam. Kita bisa gunakan kata apa? Ini kurang benar, ini belum tepat. Nah, itu lebih enak didengar. Maknanya sama, ya maknanya sama. Jadi sampaikan dengan kata-kata yang paling enak didengar. Itulah dakwah. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita ngerti ya prinsip hidup adalah dakwah, dan kita juga ngerti bagaimana berdakwah, insya Allah ya Islam itu menjadi agama yang jaya betul di muka bumi. Islam ini terpuruk gara-gara umatnya gak peduli dengan agamanya. Bahkan ya, sangat disayangkan lagi, kita ini masih banyak yang gak peduli dengan nasib kita sendiri. Boro-boro nasib agama, boro-boro nasib orang lain, nasib kita sendiri masih banyak kita dolimi. Apa buktinya? Kita masih suka melakukan dosa. Itu mendolimi diri kita sendiri. Kalau kita saja masih rajin melakukan dosa, maka otomatis hati yang sering melakukan dosa itu gelap. Hati kalau gelap gimana bisa menerangi orang lain? Maka gak ada semangat dakwah, gak ada semangat memperbaiki orang lain. Selalu setan akan menghalangi, kamu mau dakwahi orang, kamu sendiri begitu. Akhirnya gak jadi. Maka perbaiki diri kita dulu. Kita gak akan menerangi orang lain sebelum kita sendiri bisa menerangi diri kita sendiri. Ya, terangilah hati kita dengan ilmu, dengan amal. Tunjukkan kalau kita ini bisa berdakwah walaupun enggak dengan kata-kata. Dengan sikap antum saja tiap hari rajin sholat berjamaah, itu bisa menjadi dakwah. Bisa menjadi dakwah, ya. Apalagi antum pulang kampung misalnya, di kampung ini masjid enggak dipakai buat jamaah. Ada di beberapa kampung banyak, bahkan di kampung saya sendiri begitu dong. Maka datang rajin. Mungkin orang tua antum yang masih hidup akan melihat, ini saya yang lebih tua kok gak semangat untuk itu. Nah kalau antum sudah buktikan dengan amalan, ditambah dengan ucapan, disampaikan bahwasanya sholat di masjid kelipatannya 25 sampai 27 kali lipat, insya Allah ini dakwah ya. Dengan teladan, dengan contoh. Jangan sampai kita rajin koar-koar, pinter ceramah di podium, ya, pinter ngomong di warung kopi bahkan,
tapi giliran sholat jamaah mana orangnya nggak pernah ke masjid. Ini bukan dai begitu. Ya, dai itu harus tunjukkan dulu dengan amalnya, praktekkan. Bahwasanya Islam itu indah. Islam itu indah ketika diamalkan. Islam nggak indah kalau cuma diucapkan. Ya, Islam itu nggak bagus kalau cuma diomongkan dalam retorika, tidak. Keindahan Islam itu terwujud dalam akhlak, amal perbuatan kita. Orang Islam itu jujur. Islam mengajarkan kejujuran. Kalau kita hanya ngomong kejujuran Islam, itu hanya ucapan. Coba buktikan dalam ucapan-ucapan kita jujur. Ya, wafa, memenuhi janji. Ya, syuja'ah, keberanian. Kemudian apa? Disiplin dan seterusnya. Ini kalau memang betul kita orang yang mempraktikkan Islam, maka antum sudah berdakwah. Sudah berdakwah. Islam itu indah. Betul. Bisa enggak kira-kira kalau ada orang melihat antum langsung tertarik kepada Islam? Bisa. Coba amalkan Islam dalam kehidupan kita. Tidak hanya dengan pakaian, termasuk pakaian, tapi yang lebih penting adalah amalan kita. Memalukan ya, sudah pakai jubah misalnya, sudah pakai jenggot juga ya, tapi kata-katanya kasar misalnya, itu memalukan justru. Gak jujur misalnya ya, berkhianat dalam jual beli misalnya, ini justru mencoreng Islam. Mencoreng Islam. Oh itu ya, itu yang ngaji di sana itu ya, itu yang celananya cingkrang itu ya, ternyata suka menipu itu. Masya Allah, ini mencoreng, mencoreng dakwah, mencoreng dakwah. Ya. Daripada akhlak yang buruk itu, kemudian mencoreng dakwah, barangkali tanggalkan simbol-simbol Islammu itu lebih menyelamatkan barangkali. Gak usah pakai pakaian yang mirip kita, sehingga orang tidak tertipu oleh tingkah lakumu. Seperti itu. Artinya ya, kadang ya tanpa kita sadari, ulah dan sikap kita ini bisa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan Islam itu indah. Islam itu mengajari kita tersenyum. Ya, ini juga apa ya, hal yang di mana-mana selalu dibahas, tapi praktek nyatanya kurang. Betul. Orang ngaji cenderungnya sulit senyum akhirnya hari ini. Dulu sebelum ngaji itu biasa, pintar tersenyum. Tapi gara-gara ngaji malah sulit tersenyum. Kenapa? Itu diantara faktornya karena dari dalam sebenarnya, perasaan. Dan itu perasaan yang salah. Apa perasaannya? Kayaknya orang gak suka sama saya, akhirnya berat untuk tersenyum. Perasaan, padahal belum tentu benar. Maka justru sebaliknya, ya, kita berusaha maksimal untuk membuat kesan ke orang lain. Jangan malah kita terkesan oleh orang lain ya. Artinya kesankan bahwasanya Islam itu baik, Islam itu bersahabat, Islam itu ramah, Islam itu mengayomi, melindungi, menjaga, memberi keamanan. Tidak menakutkan, tidak serem, tidak garang, tidak bengis, tidak kejam. Itu Islam ya. Maka dengan itu kita semuanya menjadi da'i ilallah, dakwah kepada Allah Ta'ala. Maka julukan-julukan ya, yang akan kita bahas di sini, yang disematkan oleh orang-orang yang mengikuti gaya jahiliyah terhadap ahlul haq, itu bisa tertolak dengan sendirinya. Mereka sekarang menuduh orang ngaji itu serem, gak suka senyum. Maka akan tertolak dengan sendirinya ketika antum ternyata rajin senyum. Gak usah pakai kata-kata antum bilang, enggak, kami suka senyum. Gak usah, buktikan saja. Buktikan saja kalau tuduhan itu gak benar ya. Tidak benar. Orang ngaji itu suka mencela orang tuanya misalnya. Buktikan kalau gara-gara ngaji antum semakin berbakti kepada orang tua. Begitu. Jadi tuduhan itu mentah dengan sendirinya.
Orang ngaji itu enggak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Tunjukkan antum tuh bisa. Ya. Islam tuh tidak menghalangi yang seperti itu. Ya. Ini namanya tuduhan itu bisa dimentahkan tanpa harus dengan kata-kata, tanpa dengan kata-kata. Qala talqibu ahlil huda was-sawabi bis-sa'ibati wal khasyawiyyati. Mereka menggelari ahli huda, orang yang mendapat petunjuk yaitu Islam, was-sawab dan kebenaran, dengan sabi'ah. Sabi'ah itu orang yang murtad. Oh, ini orang murtad. Murtad dari apa? Murtad dari budaya nenek moyang. Nah, ini orang udah keluar dari koridor adat istiadat. Itu dari dulu sa'ibah. Hari ini pun begitu sama. Cuman beda-beda nama tapi hakikatnya sama. Orang yang muda kemudian mengenal sunnah gara-gara dia merantau, dia pulang kampung, di kampung dibilang apa? Wah, ini orang udah keluar nih dari kebiasaan kampung kita. Murtad nama lainnya, keluar dari kebiasaan kampung kita. Ini yang terjadi. Maka Nabi Muhammad dibilang begitu. Pengikut Nabi Muhammad SAW juga dibilang seperti itu. Keluar dari kebiasaan kaum Quraisy jahiliyah. Murtad, sa'ibah, sabi'ah, sabi'ah. Di terjemahan apa artinya di situ? Sabi'ah apa? Apa? Kebiasaan, keluar. Iya, keluar dari kebiasaan. Orang yang keluar dari kebiasaan. Wal khasyawiyah, dan juga disebut orang pinggiran, khasyawi, pinggiran. Wah, itu orang pinggiran, nggak ternama, nggak mulia, ya, bukan tokoh. Itu orang-orang miskin, orang kere, orang melarat, orang tidak berpendidikan dan seterusnya. Dan begitu memang awal-awal pengikut Nabi Muhammad SAW ada orang-orang pinggiran, orang yang dianggap nggak punya kedudukan di masyarakat Quraisy saat itu. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Umar atau siapa satu lagi yang merupakan tokoh saat itu. Ternyata Allah berikan hidayah kepada Umar. Maka sejak masuknya Umar ke dalam Islam, menjadi punya izzah pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena Umar merupakan tokoh saat itu, tokoh preman saat itu, ya, sebelum masuk Islam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min manahij ahli jahiliyah, di antara cara-cara yang ditempuh oleh ahli jahiliyah, ihtikaruhum li ahli huda, ejekan mereka kepada pengikut petunjuk, wa talqibuhum bil alqabis syani'ah, dan penjulukan mereka dengan julukan-julukan yang kotor, yang keji, syani'ah, yang serem, al-munafirah, yang membuat orang lari. Mereka mengatakan sabi'ah, orang murtad. Sabi' huwa al-kharij 'aniddin, keluar dari agama. Keluar dari agama nenek moyang. Maksud mereka begitu. Mereka merasa di atas agama nenek moyang, bahkan merasa di atas agamanya Ibrahim. Jadi mereka menyembah berhala, perasaan mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu orang Quraisy. Fayasammuna ahlal haqqi bisabi'ah. Mereka menamai orang yang ikut kebenaran sebagai orang murtad, keluar dari kebenaran. Lianal haqq fi 'urfihim, karena kebenaran menurut adat mereka, makanu 'alaihi minal kufur, yaitu apa yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran, wadzalal, dan kesesatan, itu adalah kebenaran menurut mereka. Famanittaba' ar-rasul fahuwa sabi, maka siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia murtad.
ay kharij an aqid adatihim, yaitu keluar dari adat kebiasaan mereka, wa taqalidihim, dan ajaran-ajaran mereka, anutan-anutan mereka, ya taqalid itu yang dianut, diikuti, wa madhabihim, dan madhab mereka, wa nidhamihim, dan aturan mereka, wa ma wajadu alaihi aba'ahum, dan apa-apa yang mereka dapati bapak-bapak mereka berada di atasnya. Ya, intinya menyimpang dari ajaran nenek moyang. Ini senjata kuat banget. Ya. Betapa banyak orang takut belajar sunnah karena enggak enak dibilang menyimpang dari ajaran nenek moyang. Enggak enak dibilang keluar dari kebiasaan kampung. Enggak enak dibilang ya keluar dari adat istiadat, budaya, kearifan lokal. Banyak orang takut itu. Dan itu senjata yang efektif, Masya Allah, dipakai oleh orang-orang liberal untuk membantah dakwah sunnah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka mengaku liberal, mengaku bebas, punya pemikiran bebas, tapi tetap aja enggak pernah keluar dari belenggu jahiliyah. Mereka orang terbelenggu. Liberal-liberal namanya, tapi hakikatnya akal mereka terbelenggu. Minimal akal mereka itu terbelenggu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan terbelenggu oleh setan, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa yusammunahu, dan mereka menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya hasyawiyan, minal hasyu, yaitu pinggir, wa huwa syai' alladzi la faidata minhu, sesuatu yang enggak ada faedahnya, pinggir, kulit. Kulit enggak ada faedahnya. Seperti kacang lupa kulitnya. Kulit dibuang sudah. Hasyawiyah. Ini orang-orang kulit, enggak penting. Orang-orang enggak penting. Orang pinggiran. Hasyul kalam artinya wal kalam alladzi laisa fi faedah. Yaitu kata hasyu ya, hasyawiyah, artinya yang enggak ada faedahnya. Ah, itu orang enggak penting, enggak ada faedahnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah hari ini sama digelari sebagai orang-orang yang pinggiran. Karena apa? Kalau kita tengok tokoh-tokoh masyarakat kita rata-rata sudah tercemar oleh ajaran liberal. Rata-rata yang menjadi tokoh-tokoh kita, yang menjadi orang-orang penting di masyarakat kita, negara kita, itu orang-orang liberal. Di antaranya ya, selain aja apa namanya aliran-aliran sesat yang lain. Karena mereka dominan, mereka tokoh, punya kekuatan secara politik, ekonomi, sosial, budaya. Maka akhirnya orang-orang yang mengikuti sunnah menjadi orang yang terpinggirkan, dianggap orang pinggiran, enggak penting. Enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan, enggak punya massa, enggak punya duit juga, macam-macam ya, mereka meremehkan. Dan itu terjadi sejak dulu ya. Nabi Muhammad juga dibilang begitu. Sampai Nabi enggak kuat tinggal di negeri sendiri, harus hijrah mengungsi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita enggak perlu hijrah. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit pengikut sunnah berkembang. Ya, mudah-mudahan dari timur memang ya, dari Indonesia ini diantaranya, justru sunnah itu semakin kuat, semakin menguat. Negeri Arab mulai mereka mengenal modernitas, dalam arti mulai mereka menanggalkan cadar, mulai mereka menanggalkan ajaran Islam yang menurut mereka membelenggu ya. Tapi kita alhamdulillah justru di Indonesia kita sudah mulai muak dengan modernitas. Sudah mulai terasa ya, banyak orang yang merasa bosan dengan kebebasan. Mereka sudah mulai mencari di mana sih kenyamanan, di mana ketenangan jiwa. Ternyata ketenangan itu tidak lain di dalam majelis ilmu.
majlis yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak yang lain. Sebagian masih ada yang keliru jalan. Mereka kira majlis yang menenangkan itu majlis dikir, dikir aja, nggak belajar halal haram, pokoknya dikir aja. Sampai mereka dikir sampai fly, sampai fana, seperti orang fly gitu. Ya nyaman, nyaman sesaat, nyaman dibuat oleh setan kadang-kadang. Ya, ketika tidak tahu halal dan haram begitu, dikirnya pun bukan dikir yang diajarkan oleh Islam. Jangan salah ya, di antara ajaran-ajaran dikir itu adalah dikir-dikir yang justru mengandung dosa dan maksiat. Berupa apa misalnya? Mungkin menyanjung Nabi sejajar dengan Allah Ta'ala. Ini dosa, kesyirikan. Mereka dendangkan dan seterusnya. Atau dikirnya dicampur dengan joget. Ada banyak, sudah mulai banyak. Dulunya cuma joget kepala, mulai tambah joget kaki, joget badan, dan seluruh anggota badan joget semua. Ya karena sesuai dengan hawa nafsu, makin mantap. Ya, joget itu diakui atau tidak, semua orang kan merasakan ada kenyamanan tersendiri dalam jiwa, ditambah musik lagi. Ya, nafsu siapa yang enggak suka musik? Nafsu siapa yang enggak suka goyang joget? Ya, makanya dari situ setan masuk. Cuma di atas namakan dikir, kesannya ini islami. Padahal mana ada Rasulullah ngajari dikir seperti itu. Akal sehat ya, kalau kita masih pakai akal sehat, antum melihat di masjid ada orang dikir sambil dansa, sambil joget seperti di diskotik. Apakah antum bisa bayangkan ini benar? Kalau pas punya akal sehat pasti akan mengatakan ini kayaknya enggak benar ini. Minimal begitu. Sebelum kita datangkan fakta dan bukti, data dan dalil. Gimana ini rumah Allah, tempat ibadah kok dipakai untuk joget-joget begitu? Ya, ini kenyataan. Mereka kalau ditanya apa? Nyaman, kami merasakan kenyamanan. Ya. Jadi mereka beragama berdasarkan perasaan. Itulah kaum yang mengandalkan perasaan dalam beragama. Islam itu bukan hanya perasaan. Islam itu adalah keimanan. Kepada apa? Kepada wahyu. Itulah Islam. Bukan hasil pemikiran, bukan budidaya manusia, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Dan wahyu Allah Ta'ala pasti sesuai dengan fitrah yang selamat, fitrah yang lurus. Pasti sesuai dengan akal yang sehat. Kalau akal sudah berpenyakit, akan menolak. Ya, akan menolak. Itu yang terjadi pada berbagai kelompok-kelompok sempala. Mereka menolak ayat, menolak hadis atas dasar apa? Enggak masuk akal. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa yusammunahu sathiyyin wa mutaakhirin wa jamidin. Sathiyyin itu orang yang mengapung, mengambang gitu, enggak. Ini intinya orang yang enggak punya prinsip. Mutaakhirin, mutaakhirin atau orang yang terbelakang. Jamidin, orang yang jumud. Jamid, jumud ya, jumud itu bahasa Arab. Bahasa kita apa sebenarnya jumud? Jumud itu beku, kaku, enggak luwes. Ya. Jadi mereka akan bilang apa? Ah, ini orang jumud, kaku, enggak luwes. Masa musik haram? Kaku banget. Masa musik haram? Kaku, dibilang kaku. Ya bedalah. Kalau musiknya mungkin dangdut koplo, nah itu haram. Tapi kalau musik religi, masa haram? Ya, mulai dari situ arahnya. Mulai dari situ setan membuka pintu. Awalnya musik religi, lama-lama apa? Koplo juga. Dan ini sudah nyata menjadi kenyataan. Solawat pakai dangdut banyak. Dulunya dipisahkan, tapi begitulah setan menggiring satu persatu, akan akhirnya sampailah kepada target tujuan. Dari awal memang sudah haram, ya. Dari awal sudah haram. Tapi orang yang mengharamkan itu akan dibilang apa? Jumud, dibilang kaku.
Islam kok kaku begitu? Ya menurut mereka Islam itu apa? Harus luas. Luas itu gimana? Menyesuaikan. Kalau di tempat yang orang suka musik, ya pakai musik. Jadi dakwahnya pakai apa? Pakai gitar, nada dan dakwah. Ya, syiar dan syair. Begitu luas katanya. Itu rahmatan lil alamin yang begitu. Kalau enggak begitu jumud, ya. Masa haram? Ya, ada pernyataan dari tokoh liberal yang mengatakan, ini kalau menurut orang itu, ya maksudnya orang-orang yang mengikuti sunnah, semuanya haram, semuanya sesat, semuanya bid'ah, semuanya syirik. Hanya pakai kata-kata itu sudah menyegel semua orang yang awam, sehingga mereka takut untuk belajar sunnah. Kenapa? Jangan-jangan belajar sana, nanti semuanya syirik, nanti semuanya bid'ah, nanti semuanya haram, nanti semuanya enggak boleh. Mati aja kalau gitu. Itu orang-orang putus asa. Sejak kapan Nabi mengajari semuanya syirik, Nabi semuanya bid'ah? Tidak. Terlalu banyak yang Allah halalkan, terlalu banyak yang Allah syariatkan. Tidak sanggup kita mengamalkan sunnah Nabi semuanya. Banyak, enggak usah pakai bid'ah. Antum amalkan saja sunnah Nabi yang telah ditunjukkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat. Coba praktekkan semua, gak bakal sanggup. Ngapain kita tambah-tambah dengan yang lain yang udah jelas-jelas dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, itu orang-orang yang putus asa, kemudian ingin membentengi pengikutnya agar tidak ketularan hidayah, ya. Tidak ketularan apa? Penyakit kalau menurut mereka, ya, tidak ketularan aliran sesat. Jadi enggak heran kita, ya, kalau kita sekarang membawa ajaran Nabi dibilang sesat. Nabi saja dibilang begitu. Nabi saja dibilang apa? Penyair, gila, tukang sihir. Siapa di antara antum sudah dibilang begitu? Ada? Ada yang pernah dibilang gila? Belum. Cuma dibilang mirip orang gila mungkin. Setidaknya begitulah, ya, pengikut sunnah gak ada bedanya. Begitu kata Al-Quran. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, enggak cuma manusia, jin juga, setan juga, yang diantara kerjaan mereka memberikan wahyu perkataan yang dihiasi, palsu. Diantara perkataan yang dihiasi adalah gelaran-gelaran palsu. Seperti itu disematkan kepada likulli nabiyyin, setiap nabi. Tidak ada satu nabi pun yang enggak digelari dengan gelaran yang jelek. Sampai kemudian ulama memberi istinbat, begitu pula pengikut nabi. Jangan harap pengikut nabi akan selamat kalau nabi saja tidak ada yang selamat. Semua para nabi dituduh dengan tuduhan yang jelek. Jangankan nabi, Allah saja dituduh jelek kok. Ya, begitu orang Yahudi menuduh Allah pelit. Ya, menuduh Allah itu kikir, ya, segala macam tuduhan. Allah itu punya anak. Itu tuduhan-tuduhan keji. Allah aja enggak selamat dari tuduhan. Bagaimana kita mau selamat dari tuduhan, ya? Maka orang yang mencari keselamatan dari tuduhan itu mencari kemustahilan atau mencari kesesatan. Antum mau selamat dari celaan, jadilah orang sesat, atau mencari kegilaan. Kalau antum ingin selamat dari celaan, jadilah orang gila. Udah selamat itu. Wih, kenapa itu orang telanjang? Gila. Oh ya udah. Gila pantas. Ya, kalau sudah gila enggak usah dicela lagi, ya. Maka orang yang selamat dari celaan adalah orang gila pada dasarnya. Selama kita dalam kebenaran pasti akan menghadapi berbagai celaan. Ila ghairi dzalika minal alfat, dan selain itu dari lafat-lafat. Ya, ini lafat-lafat Arab. Lafat Indonesia banyak, ya.
julukan macam-macam kepada pengikut kebenaran, pengikut petunjuk. Yang pakai celana di atas mata kaki, ini ajaran Nabi, ajaran Islam, dibilang apa? Kebanjiran. Ini celaan, julukan-julukan, gelaran-gelaran yang buruk. Yang pakai cadar dibilang ninja, ninja Hattori. Yang pakai jenggot dibilang kambing. Yang rajin ke masjid dibilang teroris, fanatik. Cuma rajin ke masjid. Jadi maunya apa? Gak usah rajin-rajin lah, biasa aja kayak kami. Gak usah terlalu fanatik. Kayaknya bijak banget itu kata-kata itu. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang tertarik dengan kata-kata itu. Iyalah, jangan terlalu fanatik. Sampai mereka lebih memilih ateis, atau apa istilahnya, yang orang yang anti agama semuanya. Apa itu? Istilah. Jadi mereka lebih memilih ateis karena apa? Atas dasar apa? Karena tidaklah orang beragama kecuali akan fanatik. Orang yang memeluk agama A akan menganggap B, C, D sesat. Yang memeluk agama B, A, C, D sesat. Yang memeluk agama C, A, B, D sesat. Begitu. Sehingga lebih bagus apa? Gak usah pakai agama. Itu ateis, orang yang anti agama dan seterusnya. Dan mereka, kalau di barat, adalah orang-orang yang terang-terangan. Barat katanya orang yang paling demokratis, sehingga dihargai, perbedaan sangat dihargai di sana. Orang yang mau nikah sama kucing aja harus dihargai. Kebebasan, sebebas-bebasnya. Ya. Sehingga ateis di sana enggak malu-malu untuk menyatakan kami ateis. Tapi kalau di Indonesia, jangan dikira di Indonesia enggak banyak orang ateis. Banyak. Ada peneliti dari Jerman meneliti berbagai tokoh-tokoh di Indonesia yang mereka ateis. Tapi ngaku apa? KTP-nya Islam. Cuma secara keyakinannya tidak meyakini ada Tuhan, tidak meyakini agama itu benar. Itu betul penelitian ya, terungkap ya, memang orang ateis di Indonesia itu sembunyi-sembunyi. Ya sebagian ketahuan juga ya, akhirnya ketahuan juga. Mereka yang masuk komunis ya rata-rata orang ateis. Ya, komunis itu hampir sulit dipisahkan dari ateis. Komunis dengan ateis itu identik. Dan itu tidak sedikit di negara Pancasila seperti Indonesia ini, yang menganut ketuhanan yang Maha Esa, ateis juga hidup di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, yang punya Tuhan tiga pun hidup di Indonesia. Jadi Esa itu sudah tinggal sekedar nama. Dan mereka pun gak bisa dihukum. Karena apa? Karena Pancasila itu bukan undang-undang. Pancasila gak cukup untuk menghukum mereka. Antum melanggar Pancasila gak bakalan dihukum. Dihukum itu kalau melanggar undang-undang. Makanya undang-undang tentang larangan PKI dicabut, ya sudah, aman mereka orang PKI, aman orang ateis di Indonesia. Gak bisa dikatakan melanggar Pancasila. Gak bisa. Walakin hada layaduru ahlal haq. Tapi julukan-julukan ini semuanya tidak membahayakan ahlul haq. Kalau antum memang benar di atas al-haq dan didasari oleh ilmu, bukan karena ikut-ikutan semata, maka berbagai tuduhan itu tidak berpengaruh. Tapi tuduhan itu sangat berpengaruh bagi siapa? Bagi orang yang baru ikut-ikutan atau baru saja mengenal sunnah, tidak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu, yang terjadi ragu nanti. Apalagi fenomena nyata pencela, penuduh ya, lebih banyak secara jumlah, secara kuantitas
Bahkan mereka lebih berpengaruh, tokoh-tokoh besar. Ya. Maka ini sangat efektif untuk membuat ragu orang-orang yang baru ikut-ikutan mengikuti sunnah. Tapi bagi orang yang hak dan memiliki ilmu tentang al-haq, tidak ada sama sekali. Demikian perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Perbedaan ulama dengan bukan ulama. Kalau ulama, apalagi yang rasikh, yang dalam ilmunya, kokoh ilmunya, itu tidak terpengaruh oleh berbagai syubhat yang datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Syubhat, pemikiran-pemikiran sesat itu datang berseliweran di tengah kita, apalagi di media hari ini. Tidak tertutup lagi. Dulu mungkin cuma TV, cuma radio, cuma koran. Sekarang internet di tangan-tangan kita masing-masing. Salah baca syubhat yang masuk. Kalau orang enggak punya ilmu akan berpengaruh. Terus akan berpengaruh. Cepat atau lambat akan berpengaruh. Mungkin saat ini belum berubah, nanti 10 tahun kemudian bisa berpengaruh. Pengaruh satu kalimat yang dia baca bisa berpengaruh 10 tahun kemudian. Ini bahayanya orang yang tidak berilmu. Tapi bagi orang yang berilmu, walaupun subhat ya, kerancuan pemikiran bertubi-tubi datang seperti ombak di lautan silih berganti, tidak akan pernah bergeming keyakinannya. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Siapa mereka? Ulama, rasikh. Maka di musim fitnah seperti hari ini, di musim subhat seperti zaman ini, tidaklah selamat kecuali orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan orang-orang yang mau mengikuti ulama. Itu jalan selamat. Siapa yang merasa aman dari subhat, sudah merasa mapan ilmunya padahal dangkal, ketahuilah cepat atau lambat akan terseret oleh arus, oleh arus subhat yang sangat kuat menyambar. Sudah dari dulu ulama mengatakan as-subhat, as-subau, as-subah, ya, subhat-subhat khatafah, menyambar. Wal qulubu dha'ifah, sementara hati lemah. Jadi kalau kita tidak membentengi diri, tidak memiliki kekuatan ilmu, niscaya hati kita akan tersambar oleh subhat-subhat itu. Dan ini nyata ya. Antum bisa saja melihat, dulu nih kawan kita nih ngaji, kok sekarang kembali lagi dalam dunianya, kembali lagi maksiatnya, kembali lagi dalam bid'ah dan kesyirikannya, kembali lagi meninggalkan sholat jamaahnya. Dulu padahal ngaji. Pernah antum lihat yang begitu? Itu faktor terbesarnya karena minim ilmu. Bukan ulama jelas, tapi setidaknya kalau bukan ulama, dan kita semuanya bukan ulama, kita harus terus berguru kepada ulama. Teruslah ikuti petuah-petuah ulama. Petuah itu fatwa ya. Fatwa itu bahasa Indonesianya petuah. Fatwa. Fatwa-fatwa ulama. Ya. Kita harus menjaga muru'ah, jadi marwah, kehormatan agama kita, mengikuti para ulama. Siapa yang tidak mengikuti ulama, tidak mengikuti guru-guru yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setanlah yang menjadi gurunya, hawa nafsu yang menjadi pembimbingnya, pikiran dan perasaan yang menjadi pedomannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Fa qaumu Nuh qalu, kaumnya Nuh mereka mengatakan, wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu, ya, pengikutnya Nabi Nuh yang sedikit itu, illa kecuali alladziina hum aradiluna, mereka adalah orang-orang yang kerdil di antara kita, orang yang hina di antara kita. Ya, orang-orang hina menurut mereka. Tokoh-tokohnya rata-rata menentang
Nabi Nuh dan para nabi yang lain. Silakan antum cek di dalam Al-Qur'an. Hampir setiap nabi punya penentang dan mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, penentang para rasul dalam sejarah ini. Lihat Al-Qur'an, silakan. Rata-rata penentang para rasul adalah tokoh-tokoh masyarakat. Mereka orang-orang yang memiliki peran penting di masyarakat. Di antara faktornya karena enggak mau tergeser. Enggak mau kepentingannya kemudian beralih kepada rasul atau kepada nabi yang datang barusan. Mereka lebih duluan punya kedudukan. Sehingga ketika datang nabi membawa ajaran langit ditentang. Demi menjaga apa? Kedudukannya. Itu yang terjadi. Dan itu sejarah terus berulang. Sejarah terus berulang. Maka tidak heran jika penentang-penentang dakwah itu rata-rata adalah para tokoh-tokoh. Ustaz Khalid Basalamah pernah menyampaikan satu klarifikasi. Dulu ketika pernah datang di satu kota ditolak. Berkali-kali di beberapa kota memang, tapi ada satu kota ditolak. Maka setelah itu beliau menyampaikan klarifikasi, menyatakan sebenarnya kami sudah siap mau berceramah, sudah di masjid. Jumlah yang hadir ribuan. Yang demo cuma puluhan. Kalau kami mau pakai kekuatan, gampang menumpas mereka. Tapi Islam bukan mengajarkan begitu. Itu pertama. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa yang menentang kami bukan mayoritas masyarakat kota itu, tapi hanya segelintir tokoh yang merasa pengaruhnya akan luntur ketika orang-orang banyak yang mengikuti kajian sunnah. Dan itulah mirip dengan penentang para rasul. Tokoh-tokoh, segelintir tokoh-tokoh yang takut pengaruhnya akan hilang. Masyarakat awam enggak. Masyarakat umum enggak bakal melentang ajaran Islam sebenarnya. Mereka cuma terpengaruh oleh tokoh tertentu. Kalau mereka masih pakai fitrah, enggak ada tendensi takut kepada tokoh tertentu, figur tertentu, dibuka lapang hati dan akalnya, apa yang salah dari dakwah sunnah? Coba buktikan. Sisi mana yang keliru dari dakwah Al-Qur'an dan As-Sunnah ini? Tidak akan bisa membuktikan. Ya, akal yang sehat, fitrah yang selamat, hati yang lapang tidak bisa menolak dakwah sunnah. Tidak bisa menolak dakwah sunnah. Ini dakwah fitrah. Dakwah Islam asli. Ya, asli dari Allah Subhanahu wa taala, pasti sesuai dengan fitrah. Yang bertentangan dengan fitrah itu buatan manusia. Ya, bertentangan dengan fitrah manusia itu buatan manusia. Contoh misalnya ajaran yang mengharamkan pernikahan. Ada agama begitu? Ada. Cocok gak dengan fitrah manusia? Pasti gak cocok. Sampai tokoh-tokoh mereka yang mengaku gak punya istri ternyata punya apa? Punya korban-korban pelecehan seksual. Dan itu nyata. Itu nyata. Silakan dicek di negara-negara yang menganut ajaran itu. Seperti Thailand misalnya. Itu Masya Allah. Angka bunuh diri juga tinggi. Angka perzinaan tinggi. Padahal mereka penganut ajaran yang gak nikah. Akhirnya apa? Zina dong. Gak sesuai dengan fitrah. Gak boleh nikah. Sementara hawa nafsu ada. Sementara nafsu biologis itu pasti ada. Fitrah manusia begitu. Makanya Islam sesuai fitrah. Dihalalkan pernikahan. Diharamkan zina. Itulah kemuliaan Islam. Dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nikah dilarang, zina yang merajalela, merata. Mereka siangnya menjadi orang yang sepertinya soleh, betul. Gak butuh perempuan, malamnya pergi ke diskotik. Itu terjadi dan ini nyata, saya baca sendiri ya. Sebuah tulisan tentang agama di negara Thailand. Begitu. Di negara Jepang. Agama mereka yang tidak mau menerima Islam, apa yang terjadi? Bagaimana tatanan masyarakatnya? Kacau. Hancur sehancur-hancurnya negeri Jepang sekarang. Yang namanya
seksualitas di Jepang luar biasa rusaknya, hancur. Yang namanya hubungan sosial gak ada adab di Jepang, gak ngerti. Yang namanya kenyamanan, ketentraman jiwa hilang. Banyak orang bunuh diri. Bahkan mereka ada tren bunuh diri nabrak kereta api. Tapi ada aturan khusus. Barang siapa yang nabrak kereta api akan didenda sekian dan sekian. Bukan kereta nabrak orang, orang nabrak kereta. Bunuh diri. Begitu tren. Di Korea trennya lain lagi, anjrut ya. Lompat dari gedung tinggi. Kalau di Jepang itu nabrak kereta atau di hutan, ada hutan khusus untuk bunuh diri. Begitu manusia kalau enggak sesuai fitrah tuh begitu, hidup tuh enggak nyaman. Di mana negara yang paling kecil angka bunuh dirinya? Di negara Islam. Arab sana Timur Tengah. Sedikit sekali orang bunuh diri. Tapi negara yang enggak ngikuti Islam coba lihat. Terbesar bunuh dirinya itu Jepang. Begitu, padahal kurang modern bagaimana Jepang? Kurang canggih bagaimana teknologinya? Kurang kaya bagaimana ekonominya? Kurang bagus bagaimana politiknya? Kenapa mereka enggak puas dalam hidup? Karena enggak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah. Tidak mau menerima Islam. Seperti itu yang terjadi. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, dengan dakwah beberapa dai ke sana, termasuk Zakar Naik pernah ke sana, kawan-kawan kita dakwah ke sana, alhamdulillah banyak orang Jepang mulai meluk Islam. Orang Korea mulai meluk Islam. Yang komunis mulai ditinggalkan, yang Shinto mulai ditinggalkan, ya, dan agama-agama lain. Ketika orang mengenal Islam, baru dinya rasa bahwasanya surga itu ada, terasa kenyamanan jiwa itu ada dalam Islam. Bahkan hanya sekedar kadang diperdengarkan, coba dengarkan ini apa? Saya sudah baca, alhamdulillahirobbilalamin. Saya belum pernah merasakan ketenangan jiwa seperti ini. Baru dengar gitu, gak tahu artinya. Inilah Islam. Oh begitu Islam. Ternyata Islam itu damai. Betul, Islam itu damai. Begitu sebenarnya ya. Manusia itu masih belum tahu kedamaian dalam Islam. Sampai kita yang berada di negeri Islam, mayoritas Islam, dari kecil Islam, semuanya Islam, belum pernah merasakan nyamannya mendengarkan ayat-ayat Quran. Masih ada di antara kita yang lebih memilih mendengarkan musik daripada Al-Quran. Lebih nyaman mendengarkan musik daripada Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang tertipu. Ini orang yang tertipu. Maka inilah perlunya dakwah. Sampaikan ya, masyarakat kita sangat haus dengan ilmu. Masyarakat kita sangat haus dengan hidayah petunjuk. Ya, antum semuanya punya peran. Silakan. Siapapun yang antum temui, sampaikan risalah Islam. Walaupun kepada orang Islam, ya jangan dikira kalau dakwah harus ke orang kafir. Orang Islam masih banyak yang tidak tahu Islam. Orang Islam masih banyak yang belum menikmati keindahan Islam. Tunjukkan kepada mereka kalau Islam itu indah. Tunjukkan kepada mereka kalau sholat malam tahajud itu indah. Tunjukkan kepada mereka kalau itikaf di masjid, dikir itu indah, tenang. Gimana bisa menunjukkan kalau antum sendiri belum merasakan? Rasakan dulu makanya. Buktikan, praktekkan. Kalau bukan penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu, siapa lagi? Kita sudah menuntut ilmu, amalkan. Maka akan mendapati yang namanya surga dunia insyaallah. Bismillah ta'ala. Mereka adalah orang-orang hina di antara kami, badiyar ro'yi, yang dangkal akalnya. Ini tuduhan orang kafir di zaman Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh dibilang apa? Orang hina, orang dangkal akalnya. Ai sathiyun, orang-orang yang dangkal, yang ngambang. Ma'indahum tafkir, mereka enggak punya pemikiran, enggak punya akal. Ittaba'uka 'ala ghairi tafkir, mereka mengikutimu tanpa mikir, langsung ikut saja. Kalau mau mikir enggak bakal ikut kamu, ini tuduhan mereka. Amal uqala, adapun orang-orang yang berakal, walladina indahum rozana, dan orang-orang yang memiliki ketenangan dalam berpikir ya, rozana itu tenang berpikir, falam yattabi'uka, pasti tidak mengikutimu. Begitu tuduhan orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh.
dan itu tidak akan pernah berhenti orang seperti itu, model begitu sampai hari ini. Mereka orang-orang liberal menuduh pengikut sunnah itu orang-orang yang dangkal akalnya. Mereka merasa lebih cerdas, ya, mereka merasa lebih tinggi IQ-nya, merasa lebih berakal, merasa lebih berwawasan, merasa lebih cendekia dan seterusnya, sehingga menuduh orang yang mengikuti sunnah ini orang kolot, ya, orang ortodoks, orang fundamental, orang yang saklek, orang yang tekstual dan berbagai tuduhan yang lain. Sementara mereka kontekstual, mereka bisa mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, bisa membumikan Al-Quran dan seterusnya, berbagai klaim yang mereka miliki. Namun orang-orang yang memiliki ilmu tidak akan goyah, insyaallah bismillah taala. Ya, selamatkan saudara-saudara kita yang masih dangkal ilmu, yang masih lemah ilmu, lemah semangat dalam menuntut ilmu, ajak untuk berilmu. Ya, selamatkan mereka semua. Semoga antum mendapatkan kucuran pahala dan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.